luarnya kita harus rasain juga dalamnya. Wow. Wow. Wah, yang kecil aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 6.000 dan ini gede banget loh guys. Ini tangan aku. Coklat lebih hitam, rotinya juga. Kita buka ini rasa coklat. Wow. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku dan hari ini aku pengen nyobain croissant. Bacanya gimana ya? Croissant. Ini tuh aku beli di Indomaret, harganya cuma 6.000. Ini menurut aku croissant termurah yang pernah aku temuin dan ini tuh bener-bener kelihatan dari luar tuh enak dan bagus banget tuh. Dari packagingnya ini ada rasa, ini ada rasa blueberry. Dan ini ada rasa coklat juga. Aku mau nyobain barang kalian, siapa tahu ini jadi rekomendasi croissant murah dan enak. Yang pertama aku pengen nyobain yang blueberry. Aku penasaran banget dan kayak roti. Coba nih guys bentuknya. Menurut kalian kayak croissant gak? Ini lebih ke roti ya. Baunya juga roti banget. Luarnya kita harus rasain juga dalamnya. Wow. Wow. Wah, yang kecil aja deh. Ini dalamnya. Oke, kita cobain langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kok rasanya kayak roti biasa ya? Kalau yang aku tahu, croissant tuh agak lebih garing ya. Kalau ini tuh teksturnya tuh kayak roti. Tapi emang ini tuh berlayer gitu loh, kayak croissant gitu. Tapi menurut aku ini kayak lebih ke roti sih, cuman bentuknya emang kayak croissant. Tapi nggak terlalu. Tapi blueberry-nya enak karena sebelumnya aku masukin kulkas. Enak. Oke lah. Jadi harga cuma 6.000, menurut aku murah banget. Tapi aku kecewa kayak roti aja gitu loh. Kayak roti lah pokoknya. Bentuknya. Ternyata kayak roti. Tapi emang ada berlayer sedikit kayak croissant. Tapi menurut aku gak croissant banget karena gak garing. Apa karena dia udah... Ini ada. Oke, lanjut aja. Aku mau nyobain ini. Karena aku suka blueberry juga, aku kasih nilai ini 7. Karena kalau misalkan dia crunchy aja kayak croissant, aku akan kasih nilai 9. Tapi tidak sesuai ekspektasi aku. Tapi gak. Ini 6.000 dan ini gede banget loh guys. Ini tangan aku. Ya kan, gedenya lebih dari tangan aku. Jadi ini gede. Oh, sama. Wah, ini lebih coklat, lebih hitam rotinya juga. Kita buka ini rasa coklat. Wow. Sorry. Ini rasa coklat. Oke, aku mau langsung nyobain aja. Dan ini tuh, nah ini kok ini lebih berongga nih kayak croissant. Cuman emang ininya nggak garing ya kayak roti. Jadi ini kayak roti biasa aja. Cobain bismillahirrahmanirrahim. Aku suka ini ya. Wow, suka enak banget. Ini kayak coklat apa ya? Aku kayak pernah makan. Enak banget. Cobain lagi. Enak. Ini enak banget, sumpah. Dan ini teksturnya lebih kayak croissant, gak sih deh.
Nih. Berongga gitu loh, guys. Lebih berongga walaupun enggak begitu garing, tapi ini berongga nih bener-bener kayak croissant. Kalau yang coklat ini bedain deh sama yang ini. Ini berongga cuma dia lembut. Kalau ini tuh kayak croissant gitu loh, agak-agak crunchy gitu. Nah, aku suka banget. Suka. Enak. Yang coklat aku kasih nilai 8,5. Karena enak banget sumpah. Kalian harus coba yang coklat. Tapi yang blueberry aku juga suka, karena aku suka blueberry. Cuman aku kecewa sama rotinya aja. Kalau yang ini rotinya untuk ukuran croissant instan ya, bisa dibilang ya, kayak dia tuh kan bisa dijual bisa sampai tahun besok expirednya gitu. Ini menurut aku worth it karena 6.000 dan yang coklat bener-bener kayak croissant. Coklatnya enak banget, manis. Enak banget.